Oke, baiklah. Dengan cara ini kita sudah berhasil membuat Google formulir ya. Kita hanya perlu untuk membagikan link ini saja. Cukup biarkan pengguna mengakses atau membuka linknya saja, maka mereka sudah berhasil masuk ke dalam form yang sudah kita buat. Oke, sebelumnya welcome back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang video cara membuat Google Form di HP Android dan iOS serta cara kirim dan lihat responnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Baiklah, langsung saja, berikut ini adalah caranya. Ya, baik kalian menggunakan handphone Android atau iOS, cara pertama yang harus kalian lakukan yaitu membuka Google, kemudian mengetikkan Google Form Login. Ya. Terutama karena jika kita hanya mengetikkan Google Form saja, maka kata tersebut mungkin terbilang masih ambigu ya oleh Google. Jika sudah, tap dan sentuh hasil pencariannya yang paling atas, maka kita akan langsung disuguhkan kepada pembuatan form baru ya. Kalian mungkin akan diminta untuk login jika belum login ya pada browser kalian. Oke, langsung saja di sini kita coba untuk memberi nama form baru kita. Misalnya seperti ini ya, untuk nama Google formulir kita ya. Kemudian deskripsinya kita isi seperti itu saja. Sebagai contoh saja ya, kalian dapat menyesuaikannya dengan preferensi dan kebutuhan kalian. Oke, untuk pertanyaannya, kita coba isikan seperti ini saja. Di sini kalian dapat memilih jenis pertanyaan yang kalian inginkan ya. Untuk menambahkan pertanyaan, kalian cukup dan hanya perlu menekan tombol plus pada bagian bawah itu ya. Kemudian di sini untuk pertanyaan yang kedua, kita coba beri namanya dengan seperti ini ya. Oke. Untuk tipe pertanyaan yang ingin kalian gunakan, kalian dapat memilihnya. Di sini tersedia berbagai macam pilihannya seperti file upload, pilihan ganda, tarik turun, dan lain sebagainya ya. Kalian gunakan saja sesuai kebutuhan kalian. Sebagai contoh di sini kami akan menggunakan pilihan pertanyaan untuk drop down ya atau tarik turun. Maka sesuai jenis pertanyaannya kita akan diminta memasukkan pilihan untuk ditampilkan pada pertanyaan tarik turunnya ya. Oke. Perlu kalian ketahui untuk pertanyaannya, kalian bisa menekannya dan menahan untuk mengurutkan pertanyaannya ya. Dan juga seperti yang kalian lihat pada bagian bawahnya, terdapat berbagai pilihan yang dapat kalian gunakan ya. Sebagai contoh, misalnya seperti menambahkan bagian atau menambahkan video serta gambar, atau bahkan kita di sini juga dapat mengimport pertanyaan ya, serta mengubah judul dan deskripsi dan lain sebagainya ya. Intinya apa yang ingin kalian buat dan tampilkan di sini, maka dia juga akan tampil kepada pengguna yang memiliki link dari Google Form kita untuk dijawab atau diisi pertanyaannya ya. Selain itu, kita juga memiliki pilihan untuk mengkustomisasi Google Form kita ya. Sebagai contoh di sini kita coba untuk mengubah warna background dan warna form kita ya. Kita coba beri dengan warna seperti ini. Di sini kita juga dapat mengganti untuk formnya ya. Oke. Sudah ya. Untuk mengirimkannya, kita tap dan sentuh ikon yang nampak seperti pesawat kertas ya pada bagian atas. Maka akan muncul pilihan baru di mana kalian dapat mengirimkannya melalui email atau link saja, dan bahkan menyematkannya menggunakan HTML ya. Ya, di sini adalah linknya. Lanjutkan dengan perpendek, kemudian salin
link untuk kita bagikan kepada pengguna lain yang ingin kita minta untuk jawaban mereka ya. Oke, untuk mengetes link tersebut, sini kami coba untuk membukanya dengan browser lain ya. Oke, kita coba buka untuk linknya. Ya, di sini saya sebagai pengguna lain akan langsung diminta untuk mengisi pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, kita coba isi untuk pertanyaannya. Kemudian ini adalah pertanyaan tarik turun tersebut ya. Kita dapat memilih jawabannya di sini. Oke. Kemudian untuk mengirimkan form, kita langsung saja tekan tombol submit-nya. Kita dapat mengganti tulisan submit ini juga nanti pada bagian pengaturannya ya. Jika sudah nampak seperti itu, maka pertanyaan kita sudah berhasil dikirim ya. Untuk melihat hasil pertanyaan atau respon pertanyaannya ya, di sini kita klik bagian ini, kemudian pilih respon yang di sana sudah kalian lihat. Tap dan sentuh tombol ini untuk mengekspor hasil respon kalian menjadi format CSV ya, atau format Excel. Oke, untuk membuat pertanyaan kalian menjadi harus diisi ya, atau required, kalian dapat menyalakan tombol ini ya. Ini berarti jika kalian centang dan nyalakan tombolnya, maka berarti pertanyaan kalian tersebut harus diisi oleh pengguna untuk melanjutkan pengiriman formnya ya. Ya, pada bagian respon kalian juga dapat melihat detail dari pengisi form ya. Perlu kalian ketahui bahwa aplikasi untuk membuat Google Form dari Google sendiri masih belum tersedia ya dalam bentuk APK-nya. Baiklah, kira-kira seperti itulah cara membuat dan melihat responnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.